Ucok Baba belakangan mulai memperkenalkan putranya, Adam Mayansyah ke publik. Adam kerap muncul di video YouTube milik Ucok Baba atau ikut hadir bersama sang ayah mengisi acara TV. Meski mulai memperkenalkan Adam pada publik, komedian bertubuh mungil ini mengaku tidak memaksa sang putra untuk terjun ke dunia hiburan seperti dirinya. Baginya, hal terpenting bagi Adam sekarang adalah menyelesaikan pendidikan formal terlebih dahulu. Dia itu orangnya berjalan sendiri, jadi kemarin-kemarin itu nggak ada niat saya menjadikan dia artis, jadi berjalan sendiri. Misal endorsenya datang, aku udah nggak ngurusin lagi, udah ke manajemen dia, ungkap Ucok Baba ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Selaras dengan Ucok Baba, Adam juga mengaku dirinya belum terpikirkan untuk terjun ke dunia hiburan mengikuti jejak sang ayah. Meski begitu, Adam sendiri kini mulai menggeluti hobinya di bidang tarik suara. Ia juga sudah mulai menerima endorse di akun media sosial miliknya. Kalau ikuti jejak sih belum ada, tapi kata papa yang penting pendidikan dulu, kalau buat bercanda-canda aku ikut-ikutan aja, tutur Adam ditemui di kesempatan yang sama. Sebagai seorang ayah, melihat putranya tumbuh mandiri dan bisa menghasilkan uang dari karyanya sendiri tentulah membuat bangga. Ucok pun mengaku siap mendukung sang putra apapun jalan yang dipilih nanti. Banggalah, punya anak yang uang sekolah nggak dari saya lagi, dia udah bisa sendiri, kata Ucok Baba.